Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke. Sesuai dengan apa yang sudah kita katakan di video shop, kita akan mereview lengkap untuk unit minibus T120 SS tahun 91, teman-teman. Langsung saja, untuk unit ini kita jual di harga 15 jutaan. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung kita cek aja unitnya. Ini teman-teman unitnya, nomornya lokal T Subang, pajak top di 2020, kalengnya di 2021, pajak dan kaleng berarti sudah habis. Untuk tampilan atau eksterior mobil memang tebal ya, tapi cat masih lumayan cukup rapi. Dia modelnya hatchback, bukan pintu belakang, dia modelnya bagasi. Entah karoseri apa ya, kurang begitu hafal mengenai karoseri minibus. Barangkali ada yang tahu ini jenis karoseri apa, silahkan di komen. Velg racing, bannya bagus-bagus dan aman, dijamin tempat-tempatnya aman untuk dibawa jarak jauh. Langsung saja kita cek interior, teman-teman. Untuk jok depan sudah cukup oke ya, sudah dibungkus model-model sofa. Ini ya kulitnya, gayanya gaya-gaya sofa. Dashboardnya dicat ya, jok komplit masih 3 baris, teman-teman. Cuma kalau yang model bagasi pasti joknya menghadap ke depan semua ya, dia berhadapan-hadapan kayak mobil angkutan. Langsung saja kita tes mesinnya. Mesin tokcer ya, RPM-nya masih jalan. Cek bagian knalpotnya. Knalpot bersih, kering ya. Tidak ada asap-asap yang keluar. Cawol untuk mesin dijamin sehat, aman, siap jarak jauh. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama ya, langsung saja kita simpulkan untuk unit ini. Joknya udah rapih ya, bannya 5, cadangannya pun masih racing, sama semodel-modelnya sama. Oke, langsung saja kita simpulkan untuk unit T120 SS minibus tahun 91. Untuk unit insya Allah siap pakai, tinggal isi bensin saja. Dan unit ini kita jual di harga 15 juta saja. Oke teman-teman, saya kira cukup ya. Silakan bagi yang berminat
Mumpung unitnya baru datang, mumpung unitnya baru kita review, silahkan digarcepin aja. 15 jutaan untuk unit T120S minibus atau station. Unit ready di garasi Jarong Kiara Motor. Oke, sebelum mengakhiri video pagi hari ini, kita akan spill beberapa unit yang ada di garasi depan. Di video sebelumnya, unit yang kita posting, mohon maaf teman-teman, unitnya belum bisa kita apa-apain ya. Kita masih sibuk di kerjaan merestorasi pickup ya, soalnya semuanya kita sedang mengerjakan dua bookingan, dikejar waktu ya. Customer-customer sudah tidak sabar yang memesan unit pickup. Jadi unit yang kita dahulukan atau unit yang kita kerjakan, unit yang sudah masuk bookingan atau DP-an terlebih dahulu. Jadi untuk unit sedan Accord Prestige belum kita apa-apain, sama seperti kemarin yang kita posting. Yang masih ada nih Futura 93 ya, yang harga 13 jutaan. Penter sudah terjual, tinggal nunggu pengambilan dari bapak yang dari Cilacap. Dan unit pickup di sini yang setengah jadi tahun 2001 ya teman-teman, 2001 silakan, Futura 2001 kita jual di harga 25 jutaan, kondisi bak kita insya Allah sudah kita cat ya, menyesuaikan warna kabin. Sasis sudah kita rapihkan semuanya, mesin juga sudah siap pakai. Unit ini 25 jutaan, kondisi sudah kita cat ya, bukan kondisi begini. Silakan, unit Futura tahun 2001, nomor T Karawang, mesin sehat, sasis oke, minus hanya di pajak. Oke, saya kira cukup ya untuk review pagi hari ini. Silakan bagi yang mau ada yang ditanyakan, nomor WA kita masih berada di pojok kiri layar dan juga ada di deskripsi beserta alamat lengkap. Oke teman-teman, saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan juga aktifkan bell notifikasinya supaya tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi Jarong Kiara Motor. Bosan-bosan saya mendoakan kepada semua subscriber-subscriber dari Jarong Kiara Motor, semoga kita selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusan-urusannya, dan juga dikabulkan apa yang menjadi keinginan kita yang belum terlaksanakan. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas, sehat selalu, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.